Kalian harus nebak nih kita lagi ngapain nih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, itu Dede. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Semuanya pasti pada penasaran terkait pertemuan spesial Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana diawali dengan Dery yang mempersiapkan segala sesuatunya, terutama tempat pertemuan yang sengaja mereka rencanakan. Ada apakah hal yang dibahas? Mengapa mereka memilih Hensin sebagai tempat dinner Lesti dan Bilar beserta para sahabatkah? Benarkah hal tersebut dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi couple cute kita Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera sah? Benarkah demikian? Ya, hal itu diungkapkan oleh Putra Siregar di IG-nya yang membuat kita semua semakin happy dan senang. Aduh, ditutup si Baldi. Ini ada yang dibahas nih berarti nih, mana ya caranya? Tuh akhir yang dibahas tuh berarti. Nggak tahu tuh apa itu. Kita lihat ya. Ya, rupanya pertemuan Lesti dan Bilar di malam hari ini begitu spesial. Mereka merundingkan hari bahagia bersama para sahabatnya yang tentu akan dilibatkan secara langsung dan tidak langsung dalam rangka mensukseskan hari bahagia Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera dilangsungkan. Tentu kebersamaan mereka, kebersamaan Putra Siregar dan yang lain-lain membuat semuanya jadi baper dan traveling kemana-mana. Tentu karena memang mereka benar-benar sudah final mempersiapkan yang namanya hari bahagia bagi pasangan yang sedang di mabuk asmara ini. Kita hanya bisa mendoakan semoga disegerakan Lesti dan Bilar menuju halal, dan semoga momentum pertemuan bersama sahabatnya yang tentu ini adalah panitia inti dalam rangka mengatur memanajemen bagaimana hari-hari berikutnya mereka merencanakan hari bahagia bagi Lesti dan Bilar. Kita hanya membantu mereka dengan mendoakan apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka gagas, semoga nantinya menjadikan Lesti dan Bilar bisa dipertemukan di pelaminan, dan semoga akhirnya endingnya menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dicita-citakan oleh kita semua. Mungkin itu saja kabar terbaru terbaper rencana apa bahasan yang sepertinya dilakukan oleh Rizky Bilar. Tentunya jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.